Oke bro, balik lagi nih di part keduanya. Nih di depan gue sekarang ada Vario 150 ya, tadi juga udah dibahas, cuma nggak detail banget ya. Kita lihat nih, 150 ini velg. Velg kayaknya di airbrush nih, di airbrush tuh. Bagus ini trombol pakai two-tone, ban pakai swallow 45. 4590 dan ini oil cooler ini di custom nih. Jadi di depan oil coolernya di depan nih, ini spion, gak tahu pakai spion apa ya, bakaran ini kiri kiri kanan juga bakaran. Ini juga rem belakang cakram, anjir, rem belakang cakram di sini pakai Brembo Costa katanya, kayaknya. Masan. Di sini piringan, piringan pakai, wah lupa namanya, ini kayak yang dipakai si Demor Jan Marisol ya, sama nih. Ini juga brem, pakai brem big nih, anjay gede banget ini. Selangnya dua, terus pakai Staubli nih, pakai Staubli. FPR di sana, mohon maaf ya nggak bisa ke dalam, kita di zoom aja. FPR tuh nggak tahu pakai merek apa, nggak kelihatan kayaknya apa sih itu, aktif gitu ya. Standar 17 pakai tuton, velg belakang sama depan tuh sama. Di custom ininya apa, sebleker jadi dua kiri kanan, dan trombol juga pasti di bor kayaknya tuh, cakram belakang Brembo lagi sama stabil all-in magnesium 2 sama RTC. Dan sini ada Scoopy bunglon nih, warna bunglon. Ini master rem pakai Brembo sama, dan gak spontan, gak kelihatan sih kayaknya bakaran nih, bakaran kayak apa namanya itu, titanium bakarannya. Spion sama tuh, sama yang itu kiri kanan Brembo. Kaliper pakai big lagi sama, tapi lebih besaran itu tuh, sama juga pakai Staubli di sini, pakai Staubli. Terus ini dua apanya, selang remnya ada dua. Ini halu-halu pakai RTS-Tech kopi ori ini, RTS-Tech. Terus sama paut trombol ini asnya pastilah. Itu juga sama, ini gak tahu merek apa ya, se-blackernya. Dan di sini ada Vario 2000 berapa sih ini ya, gua lupa anjir. Piringan pakai Nissin ukuran 220 kayaknya nih. Ini pakai RTS tag, tapi cuma RTS tag-nya beda sama yang ini nih. Tuh beda. Ini kaliper pakai Nissin monoblock. Terus selangnya pakai apa itu? Gak terlalu kelihatan selangnya. Gak terlalu kelihatan. Nih, ini juga gas spontan pakai warna gold. Terus ini Nissin pengereman pakai Nissin warna gold juga nih. Warna gold. Velg di sini pakai Yoko, Yokonya tapi bukan yang motif Finland. Stabil magnesium, ada satu yang Scoopy stabilnya dua sama oil cooler. Ini wheel coolernya di sini nih, standar tuton, belakang pakai FPR lagi sama chalk biker. Nah ini Pino, masih daerah Pangandaran nih Pinonya. Bagus nih warna birunya ya. Di sini pakai kaliper monoblock, kaliper monoblock, velg pakai Jinpei warna hijau candy.
selang rep PSI PSI atau ya. Ini juga apa wheel cooler, pakai wheel cooler gak terlalu kelihatan ya pakai merek apa. Ini pakai FPR juga. Belakang FPR, ini knalpot dibobok, terus lehernya dipoles tuh. Cuma dikasih emblem, ini karbon Kevlar. Pakai emblem Kow. Standar pakai ukuran 17 ya, pakai chrome. Demor juga di sana tuh. Demor Ian Marisol Baby Pro. Di depan lagi penilaian, di sini ada Dance Motovlog juga. Dance. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe juga nih Dance Motovlog ya. Ya, subscribe. Ada Asep nih Masai Motovlog. Di dalam juga lagi penilaian. Gimana Mas? Lagi penilaian tadi motornya? Yang vario ya, tadi ada dah di part 1 varionya. Halo. Di yang di ujung. Halo. Nanti kita lihat penilaian di Baby Look Pro sama Thai Look Pro-nya. Kayaknya dari itu dulu tuh racing style pemula dulu. Oke, ini penilaian di depan Thai Look Pro. Penilaian Thai Look Pro. Kayaknya penilaiannya detailing banget ya. Ini juga dihidupin ini motornya. Nanti vario, terus cookie. Pokoknya motornya di sini di depan. Masih penilaian vario. Nih, ini bagian Scoopy anjay, warnanya bunglon bagus. Temen gua di sini nih sama teman-temannya bawa motor Mio yang tadi di part 1 ada gue liatin. Ini juga punya channel YouTube. Masih Alfa Motovlog apa yang dari Haya? Dua-duanya masih aktif, subscribe aja ya channelnya dari Haya sama Alfa Motovlog. Nanti gua linknya dicantumin saja di deskripsi semua. Oke. Nih lagi penilaian Scoopy. Ini ada selang apa sih ini? Dari apa namanya? Maaf ya kalau pecah gambarnya, dari saklar spion ke depan sana. Tuh, ke depan sana. Oh diputer, oh iya. Oh buat setelan rem depan. Bagus keren. Oke tuh. Stabilnya ini 2 anjay. Magnesium Ohlin. Itu yang selangnya 2. Pakai Staubli lagi. Ya oke bro, nanti penilaiannya yang menang siapa, yang podium siapa, gua kurang tahu ya. Ini batu kamera gua mau habis kayaknya. Sekian dulu video dari gua ya, di vlog lihat kontes kali ini gua guys. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan bicara dalam part 1 sama part 2. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang gue masih awam sih soal modifikasi motor, gak tahu semuanya ya. Ya oke, sampai sini aja dulu. Jangan lupa follow IG gue, nanti gue cantumin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, bye-bye, tunggu video gue selanjutnya.